Dan alhamdulillah saya berterima kasih kepada Ibu Rini, Bapak Agus yang telah membantu warga Singkurmulya, khususnya warga Singkurmulya RT 4 dan 5, karena warga kami dalam hal sekarang ini sangat membutuhkan air. 5 hari dalam 1 minggu masih kekurangan. Dan alhamdulillah saya berterima kasih kepada Ibu Rini, Bapak Agus yang telah membantu warga Singkurmulya, khususnya warga Singkurmulya RT 4 dan 5. Untuk selanjutnya saya di Musrenbang yang akan datang, prioritas utama yang kami utamakan mungkin air bersih buat warga Singkurmulya. Megah berkibar menjulang ke angkasa, panji Partai Demokrat membawa pesan damai. Jadi ini benar-benar bermanfaat karena mereka itu benar-benar kami di sini membutuhkan air bersih. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu Rini dan Pak Agung. Terima kasih banyak atas bantuannya untuk warga.